Ayo, siapin plastiknya, Mat. Oke, bosku. Welcome back to YouTube channelnya Andre Salon and Barbershop. Ini hari ini harus hari waktu-waktu ngedit ini ya. Tapi syuting kemarin nggak ada konten, kontennya itu aja juga, makanya ini harus kita malas ngerekod. Nah, hari ini kita mau bikin highlight. Highlight warna platinum. Oke, untuk di cowok ya. Nanti kita ambil di cara ngeracik warnanya aja. Kalau untuk highlight platinum ya. Ada tamu lagi satu lagi nanti buat konten cewek. Oke, langsung aja kita check it out. Oke. Oke, okay guys. Ini rambutnya sampean belum pernah disemir hitam kok. Iya. Ada suara. Iya. Seperti biasa. Kita di sini highlight-nya pakai plastik wrapping. Pakai plastik wrapping. Nah, pakai ini. Bungkus buah. Bungkus pakai tuh. Potong, Bro. Di sana. Si, aku lagi geblok. Stupat. Seperti biasa. Ya, kalian sudah tahu pastinya lah kalau highlight itu kayak gimana, harus dicabutin satu-satu. Tapi ini mau dibikinnya agak rapet, jangan terlalu rapet, agak rapet. Oke. Masih virgin ya? Masih virgin rambutnya, jadi enak kita bisa bikin hasilnya maksimal lah. Ya, itu langsung aja sama Rahmat, aku mau motong dulu. Joss! Edo, Edo, asli. Nama asli Edo. Dipanggilan. Muha langsung. Edonya di Jawa. Ini ngapain, Mas? Kayak biasa ngapain? Cabut-cabut. Apa? Cabut-cabut. Apa yang dicabut? Rambut. Terlaci lo ketawa tuh. Yang punya tahun jiwa. Gimana cabutnya? Hancur udah jarak. Jaraknya? Berapa nih? Paling sejari. Sejari dua jari. Jari. Ini diambil semuanya, semua belakang. Seputaran. Seputaran. Seputaran apa? Pala. Gitu aja, Mas. Sambung lagi apa? Tahun ini tahun. Gitu aja. Udah. Oke. Okay. The eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like it dances. Oke, bosku, ini proses pengaplikasiannya. Bleaching. Proses pembleachingan. Kita pakai peroksidnya yang 40%. Berapa kali bleaching ini? Ini kayaknya harus 2 kali soalnya ngejar warnanya ini platinum. Ke atas jangan dirapetin. Platinum berarti lebih ke arah putih. Lebih ke arah putih. Dasarnya kan hitam, jadi lebih bagus kalau pakai platinum. Itu ke abuan. Ya. Seperti itu, nanti lihat hasil akhirnya kayak gimana, jangan di skip-skip ya pada proses peracikan warnanya. Oke? Okay? Oke. Jos lah, okay, nanti habis dolesin lagi nanti didiemin minimal 30 menit. Habis itu dicek, kalau bleachingnya sudah dingin, udah nggak panas lagi, kita langsung dihabisin terus ditimpa langsung sekali lagi. Oke. Jangan di skip supaya pinter. Nah, jangan di skip supaya kalian nonton tuh nggak rugi. Nggak rugi buang kota, ilmunya dapat. Gitulah. Joss. Joss.
Mat, ngapain Mat? Tahap kedua, pembelicingan. Tahap kedua pembelicingan. Baru itu kurang putih. Iya, kurang. Masih kuning-kuning. Jadi ditumpuk dua kali. Tumpuk. Tumpuk lah. Iya, ditumpuk kan dulu kan. Sama aja. Habis itu pendiamannya berapa lama? Kurang lebih setengah jam. Setengah jam. Sama kayak yang pertama ini. Iya. Itu aja. Lo bang apa lagi? Ya, tanya-tanya aja. Tanya-tanya apa? Oke. Udah belum? Udah. Oke bosku, ini time to ngeracik warna bos. Ini kita mau bikin warna platinum. Nah kalau kita platinum, kita siapin warna asnya itu jangan yang terlalu tebel ya. Jadi warna asnya kita pakai warna as 12.1 so color. Nah so color, terus platinum itu harus dicampur sama retro blue, sama hitamnya pakai nomor 2 ya. Sedikit aja, kalau platinum hitamnya sedikit aja ya. Ngeracik warna. Ingat, platinum gak usah lagi dicampur sama warna orange. Kalau warna orange dia pasti jadinya jelek. Gagal jadi warna platinumnya. Nah, kita bikin agak banyak ya. Karena ini buat 2 orang, yang satu lagi nanti mau bikin warna abu. Jadi nanti tinggal ditambahin lagi aja nomor 2-nya supaya agak lebih gelap ya. Nah, kita bikin, kasihlah ini sekitar 1/4 tub ya, 1/4 tub warna asnya. Terus kita pakai warna so color card, kodenya ini retro blue. Pakai retro blue nya ini paling ya paling sekitar dari 1 tub itu paling ini cuman sekitar 5% lah tuh retro blue. Habisin sampai dikerok. Sama pakai warna ini dia. Pengunci warnanya nih pakai nomor 2. Ya, kalau warna abu dia hitamnya pakai nomor 2. Jangan nomor 1. Kalau nomor 1 dia jadinya agak keunguan nanti. Kalau nomor 3 jadinya nanti agak ke ash brown ya. Oke. Nah, segini aja cukup hitamnya. Oke, bos. Fix ya, paham ya? Langsung aja kita pakai peroxid 10% sama pakai sampo. Jos. Oke, guys. Okay. Jadi ini udah pakai peroxid tadi 10%. Nah, kalian kalau pengen warna itu pembuatannya pengen bagus, jadi kalian harus sediain nah kayak gini nah. Milih takaran seperti ini. Jadi perbandingan warna so color itu kan, ini menurut pendapat saya pribadi ya, satu tub ini kan 90 mili. Jadi satu tub ini perbandingannya tuh 90 mili berbanding sama 300 mili peroxide. Jadi untuk satu tub itu bisa buat 3 kali pewarnaan cowok, 3/4 gram cat berbanding 3. Ya 1/3 lah gitu guys ya, paham ya? Iya. Itu racikannya udah paling pas dah. Udah gitu aja? Udah gitu aja. Oke. Ingat. Oke bro, habis ngeracik bleaching tadi. Nah ini kalau warna platinum nih, proses pewarnaan yang pertama kita olesnya kayak kita keramas, kayak kita pakai sampo. Keramas. Ya keramas. Ini yang pertama itu supaya merata dulu, supaya jadi busa. Kalau sudah jadi busa semua, hanya kita oles
begini. Nah, itu. Sudah didiaminnya 5 sampai 10 menit. Kalau sudah didiamin nanti baru sudah dicuci. Gitu, Bro. Paham ya? Jos. Kenapa kok di keramas? Hah? Kenapa di keramas? Salah tanyanya kayak gitu. Kenapa kok dikucek-kucek? Supaya merata, supaya jadi busa. Soalnya kalau seandainya dioles gitu aja, dia warnanya terlalu tebel. Kalau terlalu tebel dia warnanya jadi agak keunguan, agak ke apa ya? Agak kebiru-biruan lah. Warna platinum kan warnanya tipis. Itu, Bos. Oke. Okay. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Imagine life without a purpose. Now picture everything you're fighting for. Now picture everything you're fighting for. Kenapa sih ini keringat? Ucak-ucak. Ini proses apa? Warnaan kedua. Warnaan kedua. Oh, berarti dua kali warna pak? Iya lah. Pasti dua kali warna. Ucak-ucak lagi. Abal-abal. Kenapa di ucak-ucak? Biar keluar warnanya. Tipis kan? Kata Mas Andre tipis. Oh, tipis ya. Iya. Warnanya tipis, makanya dikocok-kocok aja. Abu cuma tipis. Iya, kotak. Iya. Ini nunggunya berapa lama? 10 menit paling lama. 10 menit. 5 menit yang coba kan? 5 menit ya? Kurangin 5 menit. Gitu aja. Samsul Arif. Samsul. Asul, Pak. Ngapain? Ngilangin kuning-kuning yang ngilangin yang masih kuning ini. Iyalah. Maksudnya tidak profesional. Ini suruh. Ngilanginnya caranya gimana? Kayak gini lah, lihat dulu. Catnya di apa? Dicampur. Campur apa? Kayak nomor 3 deh. Dicampur. Iya, dicampur. Mana tahu campur apa. Campur cek. Campur cek warna. Yang tadi campur cek nomor 3. So color. Campur campur cek nomor 3. Cuma tinggi-tinggi mat lah. Gimana gede? Hah? Datar lu. Iya. Mukanya ya tinggi, ada kuning-kuningnya. Nunggunya? Nunggunya bentar aja. 5 menit? Iya. Oke. We are the ones who know the
Okay, guys, sudah selesai warnanya ya. Rambutnya ini rambut virgin, susah banget kita bijinya nggak masuk-masuk. Sampai 3 kali tadi ya. Jadinya ada platinum. Jatuhnya? Jatuhnya platinumnya tipis saja. Iya. Ada platinum. Ya. Yang bedain abu sama platinum apa? Kalau abu itu dia pada dasarnya platinum itu lebih tipis, abu lebih tipis daripada platinum. Platinum lebih tipis platinum daripada abu. Kalau abu itu dia lebih tebal lagi. Jadi kalau dibarangin abu lebih gelap lagi ya? Lebih gelap lagi. Ini kalau dipotong lagi sampingnya dia pasti warnanya lebih keluar lagi. Soalnya ini kan lebih banyak hitamnya di sana. Jadi warnanya tenggelam. Dipotong samping, ambilnya side. Side blow bagus. Sampingnya diambil 0 atau pakai 1. Jadi lebih cakep lagi. Oke, langsung aja di review. Oke. Oke, bosku. Itu dia hasil kita hari ini ya. Promonya masih ada promo? Promo masih ada, tetap. Katanya minta fokus satu aja. Jangan banyak-banyak video, biar ilmunya dapat ya. Jadi kita fokus satu lagi, padahal masih ada lagi satu lagi tuh. Yang satu smoothing tadi nggak kesyut. Terus juga ini lagi warna abu lagi nih. Sama warnanya kayak tadi, sengaja nggak kita shoot. Biar kalian nggak gagal paham ya. Jadi racikan warna bikin platinum itu kayak tadi. Warna as dicampur sama warna biru. Birunya bebas, kalian mau pakai biru apa aja, yang penting benar-benar biru, bukan blue black ya. Warna as dicampur sama biru, terus dicampur lagi sama hitamnya pakai nomor 2 tapi sedikit saja ya. Nanti hasilnya pasti jadi platinum, tapi bleachingannya, lighteningnya itu harus benar-benar sampai putih, jangan sampai kuning. Kalau kuning dia jadinya pasti agak kehijau-hijauan. Kalau jadi bleachingnya harus matang ya. Oke. Terus habis itu yang pertanyaan apa? Apa namanya, Mas minta warna biru campur abu katanya. Biru campur abu itu? Biru ke abuan. Abu kebiruan. Seru. Ngetes. Abu kebiruan jadinya apa? Abu kebiruannya jadi lebihnya ke abu. Itu kurang lebih nanti jadinya itu kayak ke indigo. Kalau warna biru kita di mix sama warna abu itu jadi agak indigo, cuman indigonya itu tipis. Paling jatuhnya itu kayak sedikit lavender. Lebih ya. Warna birunya. Ya, lebih dominan ke warna ungu jadinya. Gitu. Pokoknya nanti kita usahain kita bikin ya. Kita belum dapat lagi, kita belum dapat modelnya yang rambut virgin, nanti pasti kita bikin ya. Buat pertanyaan yang rambut apa? Mas bikin highlight dong. Warna as brown tapi highlightnya abu. Udah pernah kan? Sudah, itu, kan? Ada di video-video yang sebelum yang sudah kita upload. Kalian tinggal tonton aja satu-satu. Ingat, kalau nonton jangan di skip-skip ya. Ada judulnya itu? Ada judulnya, oke. Mudah-mudahan ilmu yang kita share hari ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe. Terus juga di-share. Biar teman-teman kalian juga dapat ilmunya. Ini kursus gratis loh. Ini kalau belajar warna. Ya, kalau kalian belajar warna di sini, nilainya bisa. Nah, ini. Ini jut lagi, jut. Ini jut bisa 1,5 bulan dijamin bisa ngelotok. Cara ngeraciknya, cara semuanya bisa. Kalau pengen belajar kursus warna segini, oke. Okay. See you next video. Bye.